Oh ya, biasa aja. Nah, kalau untuk biasa, lihat. Nih guys, lihat kan? Kena mental kamera nih. Tiono, Tiono sini kamu Tiono. Nih lihat, Tiono. Udah pakai baju. Pakai baju guys. Nah, kita melihat orang makan diet ya. Makan diet itu ternyata seperti ini menunya. Benya apa tuh mas, mama ini? Biar badannya berbentuk aja sih. Kalau aku pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini aktivitasku cukup melelahkan. Hari ini aku pagi-pagi jam berapa mas? Jam 6 yo. Jam 6 lah, jam 6 pagi banget. Hari ini aku kedatangan ada teman aku dari kota Bali datang ke sini nih. Mas bro. Iya. Namanya siapa mas bro? Chris. Chris. Chris Jonathan, karena warga Bali seperti itu. Dan panggilannya itu Bli. Yo. Iya. Baris-baris. Panggilnya Bli. Dan punya nih, lihat. Piki Mas Jono, badannya keren gak? Cocok gak? Keren. Mau spill six pack gak? Spill six packnya mana? Wow. Kameranya ini guys, kameranya itu biasa juga nge-gym, kena mental langsung nyawang iki ya. Hari ini aku gak sendiri karena ada bintang tamu juga, ada Tiono, tapi hari ini Tiono akan aku syuting, dia masih dandan guys. Mas, jadi panganan sama ini apa toh? Menu di ya, sampean nih. Yang penting tinggi protein, Mbak ya. Nih, lihat guys. Contohnya ya kayak dada ayam. Putih telur seperti itu. Jadi cara untuk membesarkan lengannya, lihat. Bayu. Kena pintar kameranya. No, lihat guys. Dan satunya, Mas. Mas, sing ini. Coba lihat. Oh, front double nice. Lihat guys. Namanya apa? Front double nice. Front double nice. Oke, cukup. Mak mie masaknya ribet ya guys ya. Ada tomat, ada telur, terus ada dada ayam. Terus telurnya lagi jadi hati. Mas, ben nyapo iki oh, iya. Kok bawa orang nih? Cuma dipanggang doang sih, ntar cuma dikasih merica bubuk aja sedikit. Merica? Oh, merica bubuk lada aku. Ya, sedikit udah gitu aja. Kalau ini kesukaanku guys. Roti tawar sama coklat indomie. Tuh. Jadi kita melihat masnya untuk bikin seperti ini. Ini kayak udah kayak Chef Juna ya. Chef Juna. Duduk Chef Juna. Sopo jenenge sing ne YouTuber iku lho. Wong Bali yoan Surabaya. Nah, guys yuk kita lihat caranya masnya makannya karena ribet banget ya. Lele aku kan sembarang-barang dibadok ya, sembarang aku maem. Belum-belum lah ini dada ayam perlu disiletin terus dibakar. Gak pakai minyak, Mas? Enggak. Minyak apa, Mas? Biar nggak berlemak. Jadi lemaknya hilang harus atau? Iya, harus minim minyak. Wow, keren. Kak, kita mau lihat ya badannya mas, fullnya mas, nanti langsung di apa namanya pakai baju apa? Mas coba lihat. Iya. Abang cepat langsung nanti dipakai lagi. Oke. Sepil ya badannya. Sama lihat sana aja, nggak usah lihat sana, nanti tak puter sendiri. Iya, binaragawan. Kalau ini sebenarnya bukan binaragawan ya mas ya? Masih body contest sih. Mau body contest, oh, lihat. No dari belakang guys. Rasa apa mas no? Nih lihat. Tidak dari depan. Biasa aja nggak usah dianu. Biasa aja. Oh ya biasa aja. Nah kalau untuk biasa, lihat. Nih guys lihat kan? Kena mental kamera nih. Tiono. Tiono sini kamu Tiono. Aduh, gue pengen nih. Nih lihat, Tiono. Udah pakai baju. Ya. Pakai baju guys. Tahunya si dolarnya nanti si kun-kun. Tomatnya diapain ini Mas Rusan? Dimakan mentah aja. Pakai temen makan telur sama dagingnya. Makan telur sama daging? Huh? Aku nggak bisa guys. Jadi aku kalau makan-makan model-model gini, harusnya aku dia juga ngeliat. Harusnya sih. Harusnya, cuman kan ya maklumlah ibu-ibu rumah tangga seperti aku ya. Ya kan? Karena aku ditinggal oleh suamiku. Dia Mas Eno. Sakit? Sakit sekali. Wes mah mateng, guys. Wes mah mateng ya, Mas. Iya, yang penting udah agak gosong aja udah cukup sih. Oh, agak gosong.
Loh, Mas iki gak digodhok sik ta? Mas, nanti boleh nyoba ya? Boleh, boleh. Wah, oh, iya. Tuh, ini juga nge-gym kameranya juga tim nge-gym. Masih pemula, Mas. Masih pemula. Masih nyubi. Yang penting konsisten. Ah, iya, dikasih ladaku. Caranya dikasih ladaku. Konsisten yang susah. Mas, pernah gak kalau di Bali itu badannya semuanya bagus apa gimana sih? Ya, rata-rata kebanyakan. Soalnya mereka kan kerjanya kayak kelihatan kamera. Kerjanya kayak di pantai gitu kan, giniin main surfing ya. Gitu-gitu ya. Jadinya kebanyakan sih badan mereka bagus-bagus. Rata-rata. Cuman kerja apa di sana? Apakah seperti itu? Enggak, aku kerja di sana personal trainer sama dagang bakso. Wah. Jadi double kerjaan. Dagang bakso, guys. Abangnya dagang bakso tapi kuenennya gede. Udah mateng ya masih? Belum? Iya, tinggal nunggu agak gosong-gosong aja dikit. Oke. Oke, guys, hari ini persiapan pagi-pagi ya. Bangun pagi ini kita makan seperti ini. Kalau aku nanti mau buat telur sama mie goreng. Nih, ada bintang tamunya juga nih. Jauh, lama tak syuting. Namanya Tiono. Katanya jalan sakit. Tiono, kamu di mana Tiono? Nih dia lagi andalkan dulu. Bentar. Oh iya. Kamu lanjut masak. Ayo, guys. Nih, ruangan depan itu ruangan adalah ruanganku kerja. Kalau belakang dapur, depan adalah kerja. Yuk sini. Payulah kok. Wah, ayo iki lho. Ya Allah, no. Miss Putri bawang bombay hari ini. Kamu tahu bawang bombay, Tiono. Kamu cantik. Halo No, gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Kok semacam ayu ya Mas? Eh Mas? Orang maca asli ya. Kondisi terbaru gimana tanganmu? Ini masih sakit. Ini masih. Dia habis jatuh guys. Ceritanya habis jatuh, habis kecelakaan. Terus sekarang udah kan? Kamu masih ya, bisa nyanyi toh? Masih bisa joget? Oh bisa, mau goyang ini toh. Goyang gini. Kok malah lemuneh no? Dolar kuning lancang. Ini di depan. Ya proses pekerjaan aja sih ya. Kita kan wanita-wanita pekerja keras. Di dalam tak kenal sama orang lain. Tak kenal nih Mas ya. Ayo. Ayo sih. Sini. Pak Gilingan sama kamu. Ayo. Ayo no. Coba. Duh. Rambutnya dicopot. Mas, malindai kayak. Tiono, kamu harus ngincipi. Kok sampai gosong ambune? Masak apa ini? Bayo. Kok enggak disuruh-suruh toh, Mas? Enggak. Tiono, gelem gak mangan ngene iki, No? Enggak, aku enggak. Sebenarnya bagus sih iki buat tulang, tapi aku gak berani dulu, takut. Berani apa? Takut taruh alergi, gatal. Soalnya lihat. Ini ada lukanya. Ada tato bertato, Mas. Enggak. Takut sama tato ya? Kalau Tiana itu dari dulu takut sama tato, guys. Jadi kalau olahraga gitu sih, itu gimana pertamanya? Mas, awalnya kalau nge-gym itu awalnya gimana? Awalnya pertama kali pengen nge-gym apa gimana? Iya, kalau misalnya aku mau olahraga nih, kan sama trainer. Iya. Terus sama pengen aku diapa nih sih? Kalau ngajarin, ya pertamanya sih pasti gerak-gerakan awal dulu ya. Contoh, bener. Contoh nih aku nih. Seumpama sih pingin pengen otot. Aku pengen membesarkan otot. Yang ini. Oh, mantap. Ya, contohnya. Gitu ayo. Ya. Squat, olahraga squat tuh. Jadi kita bebannya itu taruh di pundak, tangannya begini, atau mungkin kalau kita mau tanpa beban, tangannya boleh. Terus jongkoknya gimana? Jongkoknya gini contohnya, aku contohin dulu ya. Jadi gini, jongkok seperti ini, habis itu naik. Jongkok. Naik, turun. Naik, turun. Tangannya sama kayak vampir gitu ya. Aku gak bisa, Mas, perutku besar. Karena aku hamil. Tiono bisa. Ayo. Takut. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Awas rambut muncul, No.
rambutmu Jen. Gak aman nih asli ya. Lanjut deh. Anu makan terus apalagi Mas persiapan ngamen. Ini toh protein coba lihat ya. Ini biar supaya itu badan-badannya sepilnya seperti ini Mas. Coba lihat. Mak emang seperti ini. Nih. Nih. Membantu dada membentuk ini. Mami kok ini kok bisa. Intinya di pola makan. Ibu gitu ya. Iya. Wanamu kok gendut? Nah itu loh. Ini gendut ini. Mas, kenapa kok perutku gendut? Mungkin kebanyakan kalori. Kebanyakan makan, contohnya mungkin nasi putih kan gulanya terlalu tinggi dia. Nah, iya benar. Ya. Terus? Nasi putih. Jadi harus makanan apa ya, Mas? Nasi boleh, tapi ya nasi merah atau mungkin diganti sama ubi. Jadi karbonnya lebih berserat ya. Kalau kayak nasi putih itu lebih tinggi gula. Udah sih, makannya gini aja setiap hari. Jadi meri. Kamu diet toh? Aku diet ah. Bisa nggak? Berapa telur ya mas? Telurnya 4 butir semua sama kuningnya, karena nggak pakai putih. Nggak pakai minyak, nggak pakai karbo tanpa minyak, cuma merica doang. Ayo sini, yuk sini mas, mak. Tak kasih dulu kipas ya. Hah? Iya. Nah, Yono. Gak bisa, soalnya gak betah lapar. Kita gak iso luwe. Ora iso luwe. Soalnya Vienna, sini nak. Ya ora iso luwe sih. Tapi aku kalau kita pakai roti sama coklat. Coklat garanya gemuk. Iya toh mas. Coklat garanya gendut. Lawang awakmu lho yo gak ngerti. Gulanya tinggi. Oh toh mas, kalau coklat bikin gendut. Coklat tergantung, kalau dark coklat gak apa-apa. Jadinya coklat yang memang benar-benar coklat asli kayak rasanya ada pahit-pahitnya itu nggak apa-apa. Maksudnya kan kalau udah olahan kayak susu kental manis itu kan pasti kandungan gulanya tinggi deh. Oh gitu toh. Tapi biasanya kalau ngejim-ngejim di sana itu tren-tren yang diolah itu seperti saya yang ini loh guys, yang gembrot-gembrot kayak aku ini gitu ya mas. Kebanyakan yang ya. Kayak aku gendut-gendut gini ya, gembrot-gembrot gini ya. Butuh berapa lama mas buat bentuk badan biasanya rata-rata? 3 bulan udah mulai kelihatan sih. 3 bulan? 3 bulan nih bisa nih. Tapi ya lucu, awakmu badannya kayak mas begini ya lucu. Ya tidak, gak bisa. Aku udah hormon banyak. Enggak, posturmu kan aneh toh. Lalu awakmu badannya kayak keker, kayak malah ngedian nih. Ini keker perempuan sing mak anaknya telu, betul ya toh, mas? Dan terus awakmu? Sabar. Kudu proses. Kudu proses. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Iya. Gue kepikir yang pertamanya dia perempuan habis kecelakaan, apa? Guys. Habis ceritakan kalau kamu habis kecelakaan. Yeah. Soalnya gosip menggosip kamu itu kecelakaan gara-gara mikir lanangan toh. Dia ini numpak toh, mas. Kok ojek hoak, kenyataan kok nganu mas, ya itu naik sepeda motor pelan-pelan habis itu pemirsa dek iki nglamun lanangan ngono kuwi lho langsung bar iki mikir lanangan delongop ngono situ wendang truk terus lagi dioperasi tangan lancang truk ditendang ya ndak lah namanya apes ya gak tahu kan sudah di pinggir truknya kan mau balap menaiki tanganku jeruk ya udah ya mas alhamdulillah masih apa habis itu dia itu kayak menyesal ya Allah ngono ya mas ini kita apes ngono padahal kan sama kan tak tawari be aku kan asli ini oh cap nyanyi ya lah kan aku nggak bisa soalnya kamu budal di sio mas tak ceritani ya Tiono iki yo nek karo lanangan ya toh gampang ngebomi, gampang nih. Awas gue mas, cara ya, dia ini janjian ma'am karo lanangan gitu. Janjian ma'am karo lanangan. Bosan ini dia ini dibatani. Bosan berdibatani dia mau. Awas gue mas, tak dong, ini gak selamat. Selamat. Sering ngono gue. Enggak. Mau janjian mah golek mangan loh. Dia ini gak situ di jam mana, ya wes. Dia yang merongkol hati nih, ngono loh mas. Kok gitu juga. Kena karma ya. Enggak sih, aku itu juga kok aku. Aku lihat doain sih baik-baik kok. Apa-apa nih? Ayo closing.
Oke okay, guys, terima kasih banyak Mbak Tia. Makasih ya sudah main ke sana. Iya. Mas, makasih banyak ya. Iya, apa makasih banyak. Oke, terima kasih buat semuanya. Tiono pamitan dong. Pamitan buat suamimu. Iya, minta doanya supaya cepat sembuh ya. Cepat pulih seperti sedia kala. Iya. Makasih. Thank you. Jumpa lagi.